Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Daeng. Alhamdulillah kita bisa berada lagi di salah satu lapak sahabat Daeng, orang tua Daeng juga nih, karena sudah tua dia jadi kita anggap dia orang tua. Di lapaknya Mobil Kumis, kita akan coba lihat beberapa koleksi yang ada di lapak Mobil Kumis. Ini cuaca lagi mendung nih ya, tapi tetap kita semangat untuk mensupport teman-teman pelapak yang ada di sini. Oke, seperti apa keseruan Daeng di sini, kita langsung coba kita berbicara beberapa koleksi yang ada di lapaknya Mobil Kumis. Nih tuh cuacanya tuh, coba lihat tuh, mendung. Nah, di atas rau bening juga mendung tuh, tapi nggak apa-apa, kita coba kepo-kepoin aja di sini. Seperti biasa di lapaknya babe itu banyak pilihannya. Tuh ada anggur, banyak. Banyak, pokoknya mau banyak. Ada yang gocapan nih dari 50 ribuan. Ini juga 50 ribuan, tinggal pilih. Tuh ownernya tuh. Be, gimana Be? Gosok apaan itu, Be? Bacan. Oh, ini yang kemarin ya? Iya. Oh, makin mecah aja, Be ya? Oh, iya. Hitamnya udah hampir hilang ya? Iya, di bawahnya pun udah. Oh, iya, udah proses ya. Mewah nih bacannya nih. Ini berapaan, Be? 2000 aja. Ringnya monel ya. Oke. Siap. Izin Be, kita update lagi Be yang lain Be ya. Nah, karena ada beberapa pilihan kayaknya bisa jadi referensi di sini ya. Ya. Kita coba lihat beberapa koleksi babe yang ada di sini ya, biar teman-teman bisa apa namanya? Nambah koleksi. Tadi buka dari jam berapa, Be? 9 lewat. 9 ya. Oh, umumnya jam segitu kita buka ya? Oh, siap. Berarti untuk harga ini masih di tetap kemarin, berarti ya, ini yang 50. Iya. Dua kotak inilah ya, 50 ribuan. Jadi teman-teman di sini harganya beliau itu dari harga 50 ribu nih. Nih, harga dari 50 ribu nih. Harga dari gocap. Cakep banget nih, pilihannya banyak lagi tuh. Nih, mantap jiwa. 50.000 ya, harga murah tapi kualitas tidak murahan. Antik-antik nih tuh. Tinggal pilih aja. 50.000-an. Nah, di sini juga ada nih. Nah, ini yang buat ikat pinggang ada ya, buat liontin ada. Ini umumnya batu-batu beliau ini rawatan ya, jadi betul-betul dirawat ya. Jenisnya macam-macam pokoknya mah. Untuk harga teman-teman bisa langsung ke lapak ya, bisa juga nanti minta tolong sama saya. Screenshot mau yang mana nanti coba kita akan bantu harganya babe. Karena beliau tidak ada kontak yang bisa dihubungin, jadi teman-teman tinggal merapat aja ke sini atau nanti saya bantu. Ini juga ada lostun di sini, manca warna. Di sini ada lagi manca warna lagi. Di sini juga ada. Oh iya. Banyak sekali pilihannya teman-teman di sini. Ini jenis giok. Ada juga ini kayak sungai dare. Ada yang model begini tuh ya. Oh, bentuk orang berkumis. Woi, apa nih yang bulat nih? Bacan ya? Oh, bacan nih, antik banget bacannya nih tuh. Body glass mengkilap banget tuh minyaknya, waduh. Jadi banyak pilihan. Kalau di lapaknya si babe itu nggak usah khawatir, pilihannya banyak. Harganya juga terjangkau karena di sini dari 50.000 ke atas.
pandan juga, nih pandan. Iya, iya, situ ya. Ah, maaf ya. Nih, tuh. Ini berapa biar kita kasih pandan? Tigo. Cakep nih pandannya nih. Apa sisiknya rapi, padat? Iya, hah? Masa? Iya, lah. Oh iya. Dikasih ada. Betul, 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 betul. Ada sisik naga juga ada nih. Kita enggak usah ambil ya. Tinggal lihat aja. Ini juga ada. Banyak banget nih. Ini apa, Be? Anggur. Anggur. Hmm. Nanti jadi apa? Lawasan banget ya. Iya. Maaf. Wih. Hai mama, cakep banget ini, natural banget nih. Ini biasanya anu ya, gelang tangan apa dasi apa biasanya? Bros. Mana? Ini. Ini kalung atau bisa buat kalung? Oh. Oh, pajangan di kantor atau gitu ya buat koleksi ya. Berapaan Be kita kasih nih? Cakep ini soalnya. 2000 nih teman-teman. Ringnya udah perak lagi ya. Warnanya kayak kelihatan warna perak nih. Baru ini. Sebenarnya barangnya barang lama, cuman kan babe itu enggak dipajang semua karena kalau dipajang semua enggak muat di sini. Makanya babe siapin meja noh. Kalau mejanya udah dipasang kayaknya bakal muat semua tuh koleksi kita tuh. Nih, teman-teman, dirapin dulu Be, maaf Be. Maaf, maaf. Nah, di sini juga ada ini apa sih dari kemarin saya mau nanya lupa ini fosfor apa apa? Enggak. Nefrit. Oh. Australia, nefrit Australia. Ini berapa, Be? 200 nefrit Australia, warnanya antik nih. Ini saya jamin jarang nih warna-warna begini nih. Nah, kalau teman-teman mau. Oh, ini maaf-maaf. Oh iya. Australia juga ya. Cakep. Banyak nih. Oh, ini kita anggur nih. Anggur hijau, yang jelas ini anggurnya nggak bikin mabok ini, aman. Aduh mama, bikin dompet bergetar semua koleksinya si Baben. Ini masih ada juga ruby. Eh, ruby ya, no red Borneo. Nah. Ah, ini agak munjung. Mana lagi, Be? Tiger A. Ini bongkahan-bongkahan, bongkahan bacan dan juga lain-lain ada. Red Borneo nih, mirip lapas. Wih. Kecubung es. Oh, kecubung es. Bahan kecubung es ya. Tunggal. Tunggal ya. Kita kasih berapa, Benny? Mana? Pego ya. Nih, Pego nih. Bersih. Bersih banget ini. Tunggal ya, 150.000. Yang lain pancawarna apa-apa sih kok antik banget ini? Garut. Nih, Garut nih. Garut kristal ya. Barang lama. Berapaan, Be? Mana? Yang begini.
dulu 200. 200 ya. Ini banyak banget pilihannya soalnya nih. Nih hitam nih, galian lama juga nih. Ini yang antik nih sebenarnya. Tinggal pilih, ada yang cutting juga nih. Cutting ada. Oh ini Kuning Garut nih. Berapa Kuning Garutnya? 2,5. 2,5 ya. Gede ini, lumayan, jumbo ya. 250.000. Ini be, rapin be. Ada airnya be? Ada airnya, sengaja dikasih ya? Oh, apa ini? Antik banget. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ketemu Babe langsung aja merapat ke sini. Kita buka dari pagi sampai jam 6 kurang lebih. Ya, tapi kalau teman-teman jauh enggak apa-apa, nanti WhatsApp saya, nanti saya akan bantu. Akan tanyakan ke Babe harganya, atau mungkin mau langsung nawar sama Babe boleh. Kita bisa bantu penyambung lah ya. Tuh, ini masih ada nih. Ini antik banget aslinya ini, kalau orang ngerti mah dia pasti senang nih. Mumbung, mumbul. Eh kemarin berapa ini kita kasih? 12. Oke. Harga mah aman di Babe mah. Eh apa tadi tuh nyunsep? Ini nyunsep mulu kerjanya kalau kita reviewnya. Ini temennya dia nih tuh. Oke. Ini masih ada juga. Garut ya Benya? Ini juga antik. Ini berapa, Be? Garut juga ya? Garut. Ini berapa? Itu 800. 800. Ringnya? Ring alpaka lawas. Alpaka lawas ya. Ini kayak tapak jalak nih. Oke, kalau gitu kita udah perlihatkan beberapa koleksinya Babe ya. Teman-teman kalau mau nambah koleksi langsung rapat aja. Ini banyak banget pokoknya, Mas. Ya, ini bahan-bahan bacan ada ya. Rapin lagi, Be. Keluar Lombok. Masih ada lagi ya, biar aja pada penasaran dulu, Be. Eh, ini apa, Be? Mana? Dan. Nah, ini berapa dia? Cakep ini. Oke, di harga penawaran ya. Udah susah. Ini sama kan satu bahan juga nih? Ini tuh. Mijon ya, apa namanya? Apa? Ya, jatuhnya ke hijau. Iya. Masih kapur. Oh, siap. Oke, Be, makasih banyak, Be. Sudah ya, dikasih nge-review. Mudah-mudahan setelah kita review makin berkah dan makin ramai usahanya. Sehat selalu, Be ya. Oke, itu sahabat lain, kita sudah kepo-kepoin lapaknya Babe. Langsung merapatnya ke sini. Patokannya di pintu masuk atau pintu keluar Mall Romening itu, Mall Romening itu. Tinggal nyebrang aja ke sini tuh, atau dari Jatinegara stasiunnya dekat, tinggal jalan kaki aja. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Makasih semuanya ya. Thank you. Kita close di sini nih, tuh banyak banget.